yang dipakai pelepahnya. Terus pilihan pelepahnya yang muda, Mas. Kalau yang tua nanti hasilnya kurang bagus. Jadi kita ambil yang muda, jadi rasanya lebih enak. Awalnya tuh mula-mula saya kan punya produksi keripik pisang. Nah, keripik pisang itu dari pisang kepok. Pada waktu itu saya lihat acara di TV bahwa gedebek itu bisa dibikin keripik. Jadi saya coba lihat di YouTube bagaimana caranya gitu. Ternyata setelah saya coba rasanya kok enak gitu. Tetangga-tetangga saya pada saya kasih gitu katanya rasanya kok enak. Jadi saya coba untuk bikin keripik gedebek untuk usaha. Pertama itu kemasannya bukan gini, Mas. Kemasannya itu masih plastik apa standing puts itu ya. Kalau gini mungkin lebih mahal katanya gitu. Kalau di sini saya jualnya pakai standing puts seperti ini. Tapi kalau di luar kota atau di kota itu pakai kemasan yang premium karena harganya juga lebih mahal.